Kedua, saya ajarkan, Anda sudah menjadi muslim, jangan coba-coba mengambil, mencuri barang yang bukan milikmu sendiri. Jangan merampok, jangan mencuri barang orang. Hanya merampok di zaman akhir ini. Orang sudah mati pun dirampok. Yang ketiga, saya katakan, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau kamu jadi pejabat jangan berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan berpura-pura penjahat. Susahnya kita di Indonesia ini, pejabat berhati penjahat, jadi pejabat. Jangan salahkan TNI, jangan salahkan Polri, jangan salahkan Jokowi, Ma'ruf Amin, dan pemerintah lain. Salahkan pribadi-pribadi mereka. Kalau belum siap jadi pejabat, jangan bercita-cita mau jadi. Berat sekali. Jadi ustaz aja susah, mau lagi jadi pejabat. Allahu Akbar. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, saya dan keluarga bukan seperti ibu bapak. Jalan kemana-mana, ibu bapak, tidak ada musuh. Kami sekeluarga ini dimusuhi oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka mencaci maki, mereka memfitnah, mereka menghina. Bahkan mereka tidak puas, mereka penjarahkan kami. Alhamdulillah Pak Sekda, saya bangga jadi agama Islam ini. Di kafir gak pernah masuk penjara dan jadi Islam. Allahu Akbar. Di Islam saya penjara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Saya bisa masuk penjara. Bayangkan itu. Orang Islam juga tidak bela, padahal banyak dia. Tunggu dulu. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Jangan bela. Jangan bela. Kita harus kooperatif. Polisi datang ke rumah saya dari Mabes Polri. Ustaz, ada laporan. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu, komandan. Jangan tunggu-tunggu, sekarang saya siap dibawa ke penjara. Berani sekali ustaz ini. Ya, saya selama bertahun-tahun sejak masuk Islam dari 2006 sampai 2021, saya berdakwah tidak pernah pakai pengawal, apalagi cuma penjara. Saya sudah punya konsep sebagai orang Islam. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalu. Seorang mukmin tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Konsep itu yang saya jadikan sebagai landasan dalam perjalanan dakwah. Wadun fisabilillahi Allah khautun khairun minat dunya wa mafiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Sudah saya tinggalkan lama itu. Sudah saya tinggalkan. Gak pernah saya tengok ke belakang seperti istrinya Lot, Nabi Lut. Sudah saya buang ke belakang, jauh, tinggalkan. Saya hanya mencari ridho dan ampunan Allah. Berapa lama saya hidup di dunia ini? Berapa lama? Nabi-nabi pun hidup. Mereka pada akhir kehidupannya meninggal dunia, wafat, diambil oleh Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan hina dinai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai manusia biasa, diutus kepada umat manusia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Ini ajaran tauhid Islam. Kami sudah mengutus, kata Allah, seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari manusia kepada manusia. Enggak pernah dari manusia menjelma jadi Tuhan. Batu jadi Tuhan, kayu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan. Manusia berubah menjadi Tuhan. Enggak pernah. Makanya di dalam Islam, tak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat yang hadir ini belum tentu. Enggak begitu dalam Islam. Ini yang mendorong saya untuk mempelajari, apalagi maulud Nabi. Siapa yang tahu Rasulullah itu bakal jadi Nabi? Ada yang tahu? Ada orang Islam pada waktu itu? Tak ada satu Muslim pun. Ketika Rasulullah berumur 8 hari,
dibawa oleh paman beliau ke Syam, berdagang pergi ke Yerusalem, disaksikan oleh seorang ahli kitab terkemuka di Yerusalem bernama Pendeta Bukhairah, memanggil Abu Talib. Abu Talib, kesini. Kemanapun anak yang kau bawa ini, anak kecil berumur 8 tahun ini, ke kanan awan ikuti, ke kiri awan mengikutinya, kemana saja dia melangkah, awan menulungi di atas kepalanya. Peristiwa orang dilindungi, dinaungi oleh awan, hanya terjadi 2 kali. Yang pertama, sejarah Bani Israel keluar dari cengkraman Firaun, dari tanah Mesir, perbudakan Firaun. Dan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bukhairah berkata, Abu Talib, bawa kembali anak ini ke kampung halamanmu di Mekah, karena anak ini mempunyai tanda-tanda kenabian. Saya tahu namanya Ahmad bin Abdullah. Orang Yahudi dan Nasrani di zaman dulu menyebut Rasulullah itu Ahmad bin Abdullah. Bin itu sama dengan kita Islam, bin, anak laki-laki. Itu Pak Sekda, abjad bahasa Ibrani di kalangan Bani Israel dengan abjad kita orang Islam hampir sama. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yon, kaf, lamet, memnun, samek, ayin, pesadek, ofresi, shintong. Abjad Ibrani ini sama dengan hampir hijaiyah. Makanya orang Yahudi ini tahu bahwa anak kecil ini adalah cikal bakal menjadi nabi yang terakhir dari susunan histori catatan sejarah 124 ribu nabi. Ibu bapak perhatikan, saya sering tanya kepada jamaah, ada berapa jumlah nabi dalam Islam? Mereka jawab 25. Terlalu kecil. Pegawai negeri saja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ratusan, bahkan ribuan. Mimpin masyarakat yang tidak sampai 10 juta. Bagaimana mungkin nabi menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia jumlahnya hanya 25? 25 itu adalah pilihan Allah, manusia biasa yang dilebihkan Allah menjadi manusia luar. Nabi belum tentu Rasul, Rasulullah sudah pasti nabi. 25 itu bukan cuma nabi, mereka adalah Rasulullah. Nabi belum tentu Rasul, Rasulullah sudah pasti nabi. Polisi, tentara belum tentu jenderal, jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Itu pun tumbang 2 bintang. Amin ya Rabbal. Nah, ada yang jago tembak sniper di dunia ini, tembak bintang, ada bintang gak malam ini? Nah, cuaca baik, nah akan hujan Pak Sekda. Nah, insya Allah ini bahaya ini berakhir malam ini. Nah, ada bintang, ada bintang. Siapa yang jago tembak? Hirbah, penembak mahir, sniper, tak bisa jatuhkan bintang, apalagi bulan, apalagi matahari, sulit ditembak. Tapi kalau sudah kehendak Allah, wakana lillahi ayat kisah bila di suana isakul amran fa'ina ma ya kululahu kun jadi, maka jadi berangkat sabu. Coba-coba negara kita ini sedang diberikan mubahalah. Saya dari kafir cinta kepada Islam, dulu suka membenci Islam. Jadi maksud saya mau sarankan kepada pemerintah kita ini, siapapun yang menjabat di negara ini, jangan coba-coba cubit-cubit is, apalagi ulama kau sakiti, kau lukai, kau hina, kau fitnah, kau penjarakan, kau bunuh. Tunggu saja, tunggu saja. Dari dulu kami sudah katakan, kami tidak pernah mengkritisi rezim yang berkuasa ini dalam etos dan kinerja kerja. Tapi kami para pendakwah melihat kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Saya tidak ada yang support saya kemana-mana. Otak saya berdakwah ini karena hikmah dari Allah. Makanya saya tidak pernah pakai pengawal. Dari dulu 3 person. Saya, my wife, and my son. Saya, istri, dan anak kecil. He's my bodyguard. Itulah bodyguard saya. Bodyguard saya, tukang pukul saya, yang mendampingi saya kemana-mana. Umurnya 4 tahun. Jadi kalau bapak ibu mau ganggu saya, akan berhadapan dengan dia dulu. Kita ini bilang dakwah, tapi yang datang satu kampung. Kenapa? Kok sampai semuanya mau bertanya? Saya datang tadi di sini, ada yang tanya, Ustaz mana sopirnya? Saya. Sejak kapan Ustaz bawa mobil? Dari 2006 sampai sekarang.
2001 istirahat, absen karena di penjara. Enak juga di penjara. Di penjara bisa jadi imam, bisa berdakwah, bisa jadi khatib Jumat. Hari besar Islam kami lakukan. Bahkan ibu bapak mau tahu, ada satu orang Tiongkok, orang Cina, dia ditangkap di Singapura, tidak bisa bahasa Inggris, he cannot speak English. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, yang dia tahu hanya bahasa Mandarin, Cina. Setiap orang Islam sholat, dia baru satu bulan ditangkap, 3 minggu dia ikuti umat Islam sholat. Saya panggil seorang Cina yang ada di dalam, namanya Jeffrey, yang sudah warga negara Indonesia. Kok Jeffrey, sebentar saya mau tanya, kok kenal orang Cina yang baru masuk penjara tadi, kasus judi online? Oh, saya kenal Ustaz. Coba kamu pakai bahasa Cina, karena ada laporan jamaah kepada saya. Saya di dalam penjara, satu penjara dengan Habib Rizik Syihab di Mabes Polri. Penjara kami bukan di atas tanah. Kami dipenjarakan di bawah tanah, tak pernah tahu ini siang dan malam. Enggak pernah mengecap ultraviolet sinar matahari. Tanyakan dia kenapa dia ada di sini. Kami mendirikan 2 masjid di Mabes Polri, satu di blok narkoba dan satu di pidana umum. Habib Rizik Syihab yang mendirikan masjid Rohul Jadid. Ditanya kepada si Cina, karena jemaah melapor saya, Ustaz, itu orang judi online, dia bukan Islam, tapi setiap sholat dia ada di baris belakang, sah belakang. Apakah sholatnya itu sah? Insya Allah lebih sah dari kita yang sudah muslim. Kok bisa begitu, Ustaz? Nah, ini yang kita sholat, yang lain masih tidur. Nanti orang lihat baru dia sholat, orang tidak lihat dia tidak sholat. Innalillah. Ria. Begitu pun di Indonesia, sudah sholat bidah, kafir, maulud bidah. Nah ini nih, hanya berani kepada saudara muslim, tapi tidak berani membasmi kebatilan, termasuk mencegah kemungkaran orang-orang gak berani. Cuma berani kepada saudara muslim. Siapa mereka? Kelompok-kelompok Wahabi. Betul apa betul? Ini kalau ada Wahabi di sini, marah sekali dia sama saya. Tidak apa-apa, kalau kau marah, baku hantam di jalan-jalan kita situ. Ini Umar bin Khattab saya ini. Ibu bapak belum tahu, saya masuk penjara bukan pelanggaran pidana. Saya tidak pernah nyolong uang negara. Saya tidak pernah korupsi. Saya tidak pernah membunuh orang. Saya bukan narapidana. Tapi kadangkala Allah ingin supaya Ustaz, Nabi, Rasul merasakan jeruji besi. Masyabak bimusibatin ila bi'idnillah wa mayyubi billahi yahdi kolbuh wallahu bikuli syai'in alim. Masuk kamu walaupun tidak mencuri, masuk walaupun tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa, diizinkan oleh Allah. Masuk saya penjara, memang saya merasa juga bagaimana hidup di penjara ini. Masuklah di penjara, oh begini siksanya. Enak juga di dalam, boleh berdakwah, bertemu orang kafir di dalam. Yang kafir-kafir ya pada takutlah. Ini Yahya Waluli di YouTube keras sekali ini. Bisa mati kita di dalam ini. Takutan, apalagi kaki sudah dihantam sampai pengkor kakinya. Saya satu kamar dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kami dua satu kamar. Kami dua satu blok. Habib Rizik di blok yang jauh, narkoba. Kami di blok pidana. Ditanya sama orang Cina, apa yang mendorong kamu untuk sholat? Apa dia bilang? Sejak umat Islam sholat, saya perhatikan terus. Kayaknya orang Islam ini biar susah, tenang hatinya. Masya Allah. Begitu saya coba ikut sholat subuh pertama, kata si Cina, hati saya tenang. Saya tidak peduli dengan hukuman yang diberikan hakim. Saya ingin setiap saat sholat. Jadi dia ikuti 5 waktu. Sudah ada yang melarang, tanya sama saya, Ustaz, kenapa tidak larang? Di Amerika dan Eropa, yang begini-gini, ribuan bahkan jutaan orang ahli perbintangan astronom. Seorang angkasawan, astronom, fisikawan, ahli fisika, matematikawan, ahli medical, seorang dokter. Apa saja kompetensi mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata, lalu Allah kasih hidayah. Bahkan ada orang bule yang tidak bisa tidur, kerjaannya cuma di laboratorium berpuluh-puluh tahun, sudah minum double L, sudah minum Valium obat tidur, gak bisa tidur,
begitu dia mampu dimarking orang Indonesia, Indonesian Muslim Community Al Hikmah Bos. Kebetulan imamnya di sana itu Ogi, orang Makassar. Mega Ogi tahu ah, mega ni. Wah ada sapu, ada. Hai, asli dah. Wah, lalu ada asli dah. Iya Manado, Manado iya, iya benar aku. Saya suami istri Manado, menang nampang doang. Oh susah Manado masuk Islam, susah, susah. Secerdas Rocky Gerung orang Manado, tidak Allah kasih hidayah. Pintar dia, cerdas dia, ahli filsafat, semua jago-jago debat di Indonesia habis dihajar oleh Rocky Gerung. Apalagi kawan yang pakai Vespa di kepala putih kalah. Vespa kalah. Jangan jelas apa yang ajai. Kalau jelas nanti diteliti kita ini. Bilang saja Vespa dibuli. Iya, karena jago ngibul toh. Iya. Habis semua, tidak Allah kasih hidayah. Rocky sudah tahu Islam benar, tapi Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tidak dapat hidayah. Saya yang bodoh ini, Allah kasih hidayah. Satu keluarga, saya, istri, dan tiga orang anak. Diberikan hidayah. Masuk Islam bukan karena mau kawin. Ini masuk Islam karena mau kawin. Masuk Islam ikut-ikutan. Innalillahi. Saya meneliti secara sistematis, kontekstualis, rasional tentang kebenaran kitabullah Al-Quranul Karim. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Subhanallah. Kaget saya. Berapa hari lalu, beberapa bulan lalu. Kok ada yang bilang 300 ayat harus dihapus? Siapa yang bilang begitu? Orang yang tadinya Islam, Ustaz perhatikan, dia belajar di pesantren dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Dia murtad dari Islam, namanya Tai Udin. begini ada macam ini sepuk ya. Jangan marah begini mi. Orang masuk Islam karena sudah kelebihan pin ya, begitu satu kali ini di kampung juga, dan tidak usah pakai bahasa ilmiah. Orang masuk Islam karena pin pintar. Yang masuk Islam itu orang-orang cerdas, meneliti, selektif and kritis terhadap kitab mereka sendiri. Perhatikan, orang yang keluar dari Islam itu hanya dua persoalan. Kalau bukan lapar, goblok. Otaknya tolol. Keluar dari Islam karena bodoh dan suka mencari dunia. Hubut dunia, roh syukuli khotiat. Cinta kepada dunia, akar dari segala kejahatan. Ini tak mungkin dilakukan. Makanya orang keluar dari Islam itu namanya tai. Ente kalau bikin bersih ikan, mau masak balado atau bikin kuah bobolu, bolu balik. Ya, ikan apa di Makassar yang paling top itu? Ikan bolu balik kan? Ah, kuah bandeng. Iya, balik bolu. Ah, pokoknya ikan yang dibersihkan, apa yang pertama ibu bersihkan? Perutnya harus dibuang, karena di perut ada tak? Kalau masak udang, apanya yang dibuang? Perutnya. Kepalanya, karena kepalanya ada udang, jalannya bagaimana? Mundur. Nah inilah kabinet mundur. Maju-maju Pak Jokowi. Susah sekali saya dari Jambi tadi, gak dapat solar saya. Saya bisik sama Pak Sekda, Sek, susah cari solar. Iya Ustaz, Masya Allah, dari Jambi gak ada solar. Hah? Kalau di Manado saya masih muda, bensin motor saya habis, saya tuang pakai cap tikus, selesai, jalan. Tapi di sini kan gak ada peminum balok. Balok Yasek, balok Talak, ya kan tuang, cap tikus di Manado. Ini orang-orang bodoh yang kemudian menjual akidah demi sesuap nasi. Saya ini orang yang bukan bodoh dari Kristen. Saya orang seperti begini juga, cuma bentuknya dulu sekolah tinggi teologi. Teologi sekarang saya rubah, sekolah tinggi teologi. 5 bulan saya dimasukin penjara. Kasusnya apa Ustaz? Kasus saya. Saya bela Ustaz Abdul Somad karena seluruh pendeta di Indonesia menyerang beliau tahun 2019. Saya bela. Saya katakan jangan puas yang kalian lawan, jangan puas yang kalian tangkap. Saya Yahya Waloni siap ditangkap.
Dan saya katakan, hei orang kafir, Roh Kudusmu itu adalah Roh Kudis. Ditangkap saya. Hah? Kitab sucimu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya roba Matius, Markus, Stefanus, Spiritus, Captikus. Tapi kan saya sudah minta, maaf, datang Kiai NU, ya ahli, sebagai ahli persidangan, Ustaz, jangan begitu lagi kalau ngomong. Bagaimana tidak marah saya? Saya yang keras ceramah tentang kafir, puas yang diserang. Kenapa mereka jadi kuat? Kenapa orang kafir jadi berani? Karena banyaknya golongan munafik di dalam Islam. Allahu Akbar. Semua agama sama katanya. Tidak. Tidak. Semua agama itu sama. Bagi saya agama itu beda. Yang masuk surga orang Islam, yang masuk neraka orang kafir. 2000 kali kau penjara tidak akan berubah saya. Allahu Akbar. Enggak ada cek di pengadilan. Hakim yang penjarakan saya itu hakim yang sekarang periksa Sambo. Ya, boleh tanya di pengadilan Jakarta Selatan. Namanya Pak Wahyu Imam Santosa. Beliau bebaskan saya. Alhamdulillah. Saya tolak pengacara Egi Sujana dan kawan-kawan. Pengacara-pengacara Muslim antri mau bela saya. Semua saya tolak. Polisi memberikan pengacara Catur Bakti. Saya tolak. Ini perjalanan perjuangan dakwah. Sekadang kala kita harus merasakan yang sakitnya. Tidak kata Allah, kamu disebut orang beriman kalau kamu tidak diuji. Saya sudah mewakafkan diri di jalan Allah. Apapun terjadi, saya dan istri anak tetap kemana-mana. Makanya tadi ada yang tanya, Ustaz kok bisa masuk Islam? Bagaimana bisa masuk Islam? Saya jawab cepat-cepat, saya tidak mau masuk neraka. Bapak bayangkan, ibu bapak bayangkan, yang paling tahu Nabi Muhammad Nabi bukan orang Islam. Tidak ada orang Islam pada waktu itu. Yang ada adalah ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta Nasrani. Mereka sembunyikan rahasia itu. Mereka takut, mereka tidak suka ada Nabi dari kalangan Bani Ismail. Mereka hanya menginginkan Nabi dari Bani Ishak. Mereka menginginkan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Mereka tidak suka. Mereka katakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi orang Arab. Tidak, ibu bapak, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dititiskan Allah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita mengadakan solat, membaca doa iftitah. Ulaina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu adalah konsep dari Nabi Ibrahim. Adakah orang Kristen pakai doa begitu? Yang ada di mereka itu Abinun Shebar Shamayem Yidgadas Shemeka Tabu Malbuteka Yashere Shuneka Kaasir Kaamba Ares Eblehem Hukenuten Lanu Hayom. Itu bahasa kafir Yahudi. Saya ahlinya, tiga orang ahli di Indonesia, dua sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Insya Allah masuk surga. Jangan ibu bapak jadi lemah dari Islam. Jangan. Saya sudah minta maaf. Saya salah bicara. Hebatnya bagaimana seorang ustaz, jago bicara, jago pidato, piawai dalam kompetensi keilmuan. Kalau sudah melompati akhlak mulia, berarti dia ustaz tidak baik. Saya orang dari kafir masuk Islam. Mohon maaf, mobil baru memang begitu. Masih panas mobilnya, masya Allah, mobil baru. Pokoknya langsung main gas terus. Lambat laun sekarang sudah 16 tahun agak ada filter. Karena kata-kata begini bisa dijadikan argumen hukum orang-orang kafir. Padahal tujuan dakwah saya cuma dua. Saya datang di lipat apa yang namanya? Nipah panjang. Saya datang di nipah panjang ini tujuan saya cuma dua. Orang kafir masuk Islam dan orang mukmin kuat dalam mempertahankan keislaman. Tidak ada kebencian di dalam hati saya kepada orang kafir. Saya sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi jangan semua sapo. Kalau semua yang masuk ada, siapa yang di neraka? Kan begitu. Betul apa betul? Tidak bisa semua. Tidak bisa. Allah bangun surga ada juga neraka. Harus syukur ibu bapak sudah Islam. Jangan murtad. Jangan murtad. Jangan. Jangan sekali-kali berpikir pun jangan. Saya ibu bapak mungkin tahu sedikit ibu bapak. Pendeta-pendeta itu gajinya, support gajinya, insentifnya besar.
Jadi ketika dia memutuskan diri untuk masuk Islam, pasti dia siap menderita miskin. Saya terus berpikir, ini kalau masuk Islam, bawa anak, bawa istri, tinggal di mana? Saya orang Manado, dan orang Manado kalau sudah masuk Islam, keluar dari barisan keluarga. Nggak boleh lagi ngaku keluarga di Manado. Jadi saya dan istri berpikir, saya tanya, kau siap? Insya Allah. Kita sudah mendapatkan jalan hidup yang benar. Mari kita ke Jakarta. Di Jakarta enggak punya.